Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjutkan dan mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada info PKH terbaru hari ini yang sangat mengejutkan terkait pencairan bantuan BPNT untuk alokasi bulan April 2022, bahwa akan ada KPM PKH maupun BPNT yang akan cair bantuan BPNT sembakonya melalui kartu KKS Merah Putih pada bulan April ini menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira KPM PKH dan BPNT dengan kategori apa saja yang akan cair bantuan BPNT-nya melalui kartu KKS? Dan di dalam video ini saya akan membacakan daftar nama-nama daerah yang akan cair bantuan BPNT-nya melalui kartu KKS Merah Putih. Nah, temukan jawabannya di sini biar Anda para KPM ini mengetahuinya. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Namun sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik, kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya. Penting untuk diketahui bersama bahwasanya kemarin pada tanggal 11 April tahun 2022 itu pihak Kemensos telah menurunkan surat pemberitahuan, di mana isi dalam surat pemberitahuan tersebut ini berisikan tentang instruksi setting e-wallet dana sembako tahap keempat atau pada bulan April termin pertama untuk batch 216 tahun anggaran 2022. Dan ini khusus bagi Anda KPM PKH maupun BPNT yang sudah cair bantuan BPNT-nya kemarin senilai Rp500.000 plus bonus Rp300.000 melalui kantor pos. Nah, perlu disimak baik-baik, itu kan keterangan dalam surat undangan pencairan BPNT tertulis BPNT tahap yang kelima alokasi bulan Mei. Nah, hal itu disebabkan karena Anda akan mendapatkan bonus minyak Rp300.000, jadi cairnya Rp500.000. Kemudian info PKH terbaru hari ini selanjutnya untuk pencairan bantuan BPNT bulan yang keempat dan bulan yang kelima itu kemana? Kapan akan dicairkan? Kok tidak dicairkan langsung 3 bulan sekaligus seperti pada pencairan BPNT di tahap pertama di bulan Februari 2022 kemarin? Nah, di sini ditemukan jawabannya dari pusat berdasarkan surat pemberitahuan ini khusus bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang kemarin sudah cair bantuannya senilai Rp500.000. Ini siap-siap Anda akan mendapatkan pencairan bantuan BPNT kembali untuk alokasi bulan April melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kemudian di dalam isi surat pemberitahuan yang telah diturunkan oleh Kemensos kemarin yang ditunjukkan untuk Bank Himbara, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, dan ini khusus untuk di wilayah 2. Di sini sudah bisa dipahami bagi Anda KPM yang kemarin sudah cair bantuan BPNT-nya alokasi bulan Mei tahap kelima plus ditambah bonus Rp300.000, jadi cairnya itu Rp500.000 yang dicairkan melalui kantor pos ataupun kantor desa. Nah, kemudian untuk tahap yang keempatnya kapan akan dicairkan? BPNT alokasi bulan April tahap yang keempat ini akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih yang seperti biasa harus dibelanjakan di agen e-warung setempat. Jadi ini bisa disimpulkan bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang kemarin sudah cair bantuan BPNT tahap kelimanya alokasi bulan Mei plus Rp300.000, ini Anda akan mendapatkan pencairan bantuan BPNT sembako lagi yang akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Pencairan BPNT untuk alokasi bulan April ini cairnya senilai Rp200.000 untuk pemilik kartu KKS Bank BNI, Mandiri, dan Bank BTN.
dan khusus untuk di wilayah 2 saja. Dan berikut ini akan saya tampilkan daftar daerah wilayah 2 untuk pencairan bantuan BPNT tahap yang keempat dengan penyalur Bank BNI, Mandiri, dan Bank BTN. Pencairan BPNT-nya ini nanti melalui kartu KKS. Para KPM wajib mengecek apakah daerah Anda ini termasuk atau tidak termasuk daftar wilayah ini. Nah, langsung saja berikut ini daftar daerah yang pertama. Ini untuk Bank BNI. Untuk daerah Bali ini termasuk Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan. Berikut untuk wilayah Banten. Ini termasuk Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dan berikutnya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ini termasuk di dalamnya Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk DKI Jakarta. Ini termasuk di dalam daerahnya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan daerah Jakarta Utara. Kemudian lanjut untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini termasuk di dalamnya pencairan untuk daerah Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, dan daerah Kabupaten Sragen, serta Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, dan Wonosobo, serta untuk daerah Kota Magelang, Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan tentu saja Kota Surakarta. Kemudian untuk daerah yang dicairkan melalui Bank Mandiri, ini untuk daerah Banten, yang pertama ini Kota Cilegon. Kemudian lanjut untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ini daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman. Kemudian lanjut untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan termasuk juga Kota Tegal. Kemudian lanjut untuk wilayah Bank BTN untuk Provinsi Bali. Yang pertama ini Kabupaten Bangli, kemudian Kabupaten Klungkung, dan juga Kota Denpasar. Kemudian lanjut untuk wilayah Banten, ini untuk Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kemudian lanjut untuk daerah Jawa Tengah, ini Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kendal. Nah, itulah tadi daftar daerah yang akan dicairkan bantuan BPNT alokasi bulan April 2022 melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS Merah Putih yang akan dicairkan melalui agen e-warung setempat. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.